Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di DSR Channel, channel pemula dan teknik-teknik khusus para pemula. Oke, terima kasih yang selalu support saya dan mohon maaf jika saya jarang upload karena ada kesibukan. Dan hari ini kita kembali membuat pagar. Di sini pagarnya sudah saya bentuk rangka ya. Ada dua karena ukurannya sama. Jadi kita double saja untuk proses pembuatannya. Dan untuk posisi pagarnya nanti kiri kanan ya. Kita dorong kiri dan kita dorong ke kanan juga. Jadi pertemuannya nanti ada di model kotak seperti ini guys. Jadi nanti sebelahnya kita balik seperti ini. Posisinya nanti ada sekitar 4 kotak jika ditutup ya. Pada saat ketemu nanti ada 4 kotak dan nanti kita taruhkan cutting. Di sini kita ambil modelnya itu motif cutting sesuai pesanan. Dan untuk jari-jarinya kita pakai hollow 4x4 dan bingkainya kita pakai hollow 4x6 ya. 4x6 dengan ketebalan masing-masing 1,2 mili. Oke, sudah kita potong-potong semua. Nanti untuk besi hollow yang potongan ini kita pasang menyerupai pagar yang bagian bawah yang sudah jadi ya. Nanti kita taruhkan juga variasi besi plat 3 susun. Oke, ini dia platnya. Galvanis juga ya. Jadi kita potong dengan lebar 20 cm. Oke, jadi untuk pagarnya di sini di lokasi berukuran 7,5 meter. Jadi 7 meter, sorry. Jadi kita bagi dua menjadi 3,5 meter kiri kanan. Kita potong menjadi dua bagian, jadi dua pagar kiri dan kanan. Oke, untuk rodanya kita memakai roda kuning ya. Oke, ini dia kuning dengan tinggi 6 cm, karena kita pakai roda siku ya. Perlunya nanti kita pakai siku. Oke, ini dia sikunya. Oke, kita lanjut dulu untuk proses pemasangan holo-holo bagian dalamnya guys. Kita percepat saja ya. Oke, jadi untuk variasinya juga kita pakai separuh dinding dari besi plat cutting yang telah kita cutting ya. Nantinya kotak-kotak seperti ini sesuai pesanan dan kita akan pasang dulu pada pagar dulu. Untuk penahannya sudah saya alaskan seperti biasa besi holo 2x4 untuk bagian sisi depannya ya. Kita bantu dengan besi holo supaya mempermudah kita untuk mendudukkan platnya guys. Seperti ini. Kita las dulu ya. We'll be right back.
Oke, jadi untuk platnya sudah kita pasang. Jadi kita lagi lanjut untuk balasan lasnya beberapa titik. Oke, untuk variasi tambahannya di sini saya pakai besi plat yang telah saya potong dan memakai bingkai hollow 2x4 dengan lebar yaitu 20 cm. Oke, setelah kita lakukan semua proses dempul, amplas, dan sudah kita cat dasar. Oke, ini dia tampilan pagar yang telah kita cat dasar. Terlebih dahulu menggunakan cat sinkromat untuk anti karatnya, guys, warna putih. Dan untuk hasil akhirnya nanti warnanya seperti ini, guys, warna orange ya. Orange, dan nanti kita lanjut ke pemasangannya nanti untuk proses double catnya, guys, karena catnya masih kita dasarkan. Oke, nanti di next video kita lanjut di part 2 nya yaitu proses pemasangannya langsung di lokasi supaya videonya tidak berkepanjangan begini, guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.